Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama Alur Cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dapatkan tulang roh, terutama tulang roh tengkorak, itu harus berkualitas yang baik. Pilihan terbaik adalah tengkorak binatang roh berumur 100.000 tahun. Masalah akan terpecahkan jika itu kompatibel. Jika kekuatan spiritualmu dapat naik ke tingkat lain, itu akan mencapai tingkatku ketika kamu pertama kali bertemu denganku. Setelah itu terjadi, kamu akan dapat melindungi diri sendiri. Bahkan jika kemampuanmu tidak akan meningkat secara signifikan, tidak akan mudah bagi monster roh untuk menghabisimu. Yu Hao tertawa getir. Saudaraku, kamu memanggilku untuk mengatakan semua ini. Aku tahu semua yang ingin kamu katakan. Bisakah kamu memberiku lebih banyak petunjuk? Tianmeng berkata, mengapa kamu begitu terburu-buru? Aku belum mengobrol denganmu dalam waktu yang lama. Ayo ngobrol lagi. Tentu saja, aku mencoba untuk memberitahumu. Sama seperti aku membantumu menangkap Bingbing. Jangan panggil aku Bingbing. Suara dingin Permaisuri S terdengar. Permaisuri S muncul di atas Tianmeng. Dia menepuk kepalanya dan dia segera menghilang kembali ke lautan spiritual Yu Hao. Yu Hao terkejut. Permaisuri S, kamu sudah bangun juga? Ya. Untuk beberapa alasan Yu Hao merasa bahwa Permaisuri S terdengar sangat aneh. Tampaknya ada sesuatu yang lain tentang dirinya. Dia terdengar malu. Tianmeng muncul kembali dari bagian lain dari lautan spiritual Yu Hao dan dia menjilat lagi. Baiklah, aku tidak akan memanggilmu Bingbing. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Aku bisa memberitahu Yu Hao segalanya. Permaisuri S dengan dingin menjawab, kau penuh omong kosong. Kau berbicara selama setengah hari tanpa sampai ke topik utama. Yu Hao, kekuatan jiwamu sudah menemui jalan buntu. Kamu perlu mendapatkan cincin roh baru untuk peningkatan lebih lanjut. Dalam hal kekuatan spiritualmu, kami merasa bahwa kamu dapat mempertimbangkan untuk menemukan spesies master roh yang disebut sebagai Tiran Mata Jahat atau Evil Eye Tiran. Kamu bisa mencoba menyatu dengan Tiran Mata Jahat itu. Ya, itu yang kumaksud. Tianmeng segera menambahkan, diam! Permaisuri S membentak Tianmeng dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Dia tampak marah tetapi tidak berani menjawab. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Aku merasa ada sesuatu yang salah. Iwa ingin tahu ketika dia melihat keduanya. Permaisuri S mendengus marah dan menatap Tianmeng dengan mata kuning kristalnya yang dipenuhi dengan cahaya yang mengancam. Tidak ada Yu Hao, mengapa kamu menebak-nebak secara membabi buta? Bingbing dan aku adalah murni teman. Persahabatan kita murni. Apakah aku benar, Bingbing? Enyahlah. Permaisuri S terdengar agak lemah sekarang dan rasa malunya terungkap sekali lagi. Baiklah, aku akan enyah. Jangan marah, aku akan enyah. Saat dia berbicara, dia melintas dan menghilang ke lautan spiritual Yu Hao. Yu Hao segera merasakan cincin di jarinya yang dibentuk oleh tubuh Tianmeng yang sebenarnya bergerak dengan lembut. Yu Hao tidak tergerak saat bertanya, Permaisuri S, apa itu Evil Eye Tiran atau Tiran Mata Jahat? Permaisuri S sepertinya kembali ke dirinya yang dulu setelah Tianmeng pergi dan dia berkata, Evil Eye Tiran adalah makhluk roh yang sangat kuat. Kemampuan mereka sangat berbeda tergantung pada kultivasinya. Mereka awalnya tidak ada di benua Doulo. Mereka adalah penduduk asli benua Ryu. Beberapa ribu tahun yang lalu, Evil Eye Tiran terkuat yang dikenal sebagai Evil Eye Tiran King pernah memasuki hutan Stardo. Pada saat itu, Tianmeng juga berada di hutan Stardo. Setelah melirik tempat Tianmeng menghilang, Permaisuri S melanjutkan, dia secara pribadi menyaksikan pertarungan besar antara Evil Eye Tyrant King dan Dewa Binatang di Tian yang merupakan salah satu dari 10 besar binatang buas. Evil Eye Tyrant King memang sangat kuat. Bahkan melawan Dewa Binatang dia masih memiliki peluang untuk menang. Kultivasi Dewa Binatang adalah sekitar 820.000 tahun
dan dia telah mengatasi hambatan tambahan dibandingkan dengan Evil Eye Tyrant King. Kedua binatang itu bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum dewa binatang berhasil mengalahkan Evil Eye Tyrant King karena kultivasinya yang unggul. Pada saat itu, Evil Eye Tyrant King mencoba menghancurkan Tian Meng sebelum dia pergi, namun suara dari keberadaan misterius tiba-tiba terdengar dan membuatnya takut. Yu Hao tertegun ketika dia berkata, "Keberadaan misterius? Eksistensi misterius apa yang ada di hutan Stardo?" Permaisuri S menjawab, "Aku juga tidak terlalu yakin. Tian Meng hanya tahu secara kasar dewa binatang di Tian setara dengan limit Doulo yang paling menonjol. Tetapi tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di hutan Stardo yang tertidur. Mungkin seperti penatua Yi, setengah jalan karena dewa. Dia telah tidur sangat lama dan mungkin hanya dewa binatang yang tahu seberapa kuat dia." Ya, aku pernah mendengar di Tian memanggilnya Tuan. Suara Tian Meng terdengar sekali lagi, tetapi dia tidak muncul. Yu Hao terpana ketika dia bertanya, "Apakah kalian berdua memintaku untuk mendapatkan tengkorak Raja Evil Eye Tiran?" "Bodoh, tentu saja tidak," Permaisuri S menjawab. "Evil Eye Tiran adalah spesies, tidak hanya Evil Eye Tyrant King. Selain itu, kamu bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan tengkoraknya. Bencana kedelapannya akan segera tiba. Awalnya, dia ingin merebut Tian Meng karena bencana kedelapan ini. Jika dia tidak bisa melewati hambatan ini dan benar-benar mati, cincin rohnya akan hilang tetapi tulang roh akan tetap hidup. Selain itu, Evil Eye Tyrant sangat istimewa karena mereka hanya dapat menghasilkan tulang roh tengkorak dan tidak ada tulang roh lainnya." Yu Hao sangat terpengaruh setelah dia mendengar bahwa mereka hanya bisa menghasilkan tengkorak. Yu Hao akan menghadapi tugas yang sulit jika dia ingin berburu binatang buas untuk mendapatkan tulang roh tengkorak. "Tengkorak adalah yang paling langka di antara 6 jenis tulang roh," Yu Hao berkata. "Dalam hal ini, kalian berdua menyarankan agar aku menemukan Evil Eye Tyrant dan menghabisinya untuk mendapatkan tulang rohnya. Karena Evil Eye Tyrant King kemungkinan besar meninggal setelah gagal untuk melewati bencana atau mencoba melintasi kemacetannya dan tidak akan menggangguku. Jika aku beruntung, aku mungkin akan menemukan tulang roh yang ditinggalkannya bersama bangkainya. Apakah aku benar?" "Kamu tidak terlalu bodoh," Permaisuri S menjawab dengan dingin. Yu Hao tertawa getir, namun masalahnya adalah bahwa Evil Eye Tyrant tidak akan lebih lemah bahkan jika Evil Eye Tyrant King tidak ada. "Aku tidak mengerti seperti apa mereka, karena aku tidak belajar tentang mereka di akademi." "Aku bisa memberitahumu karakteristik mereka. Evil Eye Tyrant hidup berkelompok dan mereka hanya hidup di lingkungan terpanas dan paling lembab. Karena mereka berasal dari Kekaisaran Ryu, mereka harusnya memiliki habitat mereka sendiri. Aku tidak berpikir akan sulit mencari mereka di Kekaisaran Ryu ini. Adapun kemampuan mereka, mereka dapat menyebabkan semua jenis gangguan spiritual dan kebingungan bagi makhluk hidup selain dari kemampuan serangan utama mereka, sinar mata jahat. Kecuali itu adalah Evil Eye Tyrant King itu sendiri. Evil Eye Tyrant tidak akan bisa membingungkanmu. Tapi, kamu harus bekerja keras untuk tulang roh. Selain itu, minta beberapa orang kuat dari akademi untuk mengikutimu. Begitu masalah ini selesai, bukankah ada beberapa individu kuat di akademimu? Kami hanya berusaha membantumu menemukan kemungkinan terbesar bagimu untuk mendapatkan tulang roh tengkorak. Tetapi itu tidak mutlak." "Aku mengerti, terima kasih," Yu Hao dengan tegas mengingat kata-kata Permaisuri S sebelum dia melepaskan diri dari dunia spiritualnya. Cincin yang diubah oleh Tian Meng berubah menjadi terbalik dan ada kata-kata kecil dan halus di atasnya. Jika bukan karena mata Yu Hao yang kuat, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Kata-katanya adalah, "Lembah cinta Yin Yang, aku menjalani tes yang sama denganmu. Aku menemui banyak kesulitan dan melewati banyak tes." Yu Hao memutar bibirnya. "Ceritakan tentang hasilnya." Permaisuri S tidak seperti Tian Meng. Jika Permaisuri S ingin merasakan apa yang terjadi di dunia luar, dia harus melalui kekuatan spiritual Yu Hao. Saat ini, Yu Hao mengendalikan lautan spiritualnya sepenuhnya. Karena itulah Yu Hao tidak takut pada Permaisuri S mendengarkan gerakannya di dunia luar. Tian Meng berkata, "Hasilnya adalah aku berhasil lulus dan mendapatkan hadiah.
kami bahkan. Yuhao tertawa ketika dia melihat kata-kata ini muncul. Setelah itu dia mengajukan pertanyaan teknis, bagaimana cacing dan kalajengking melakukannya? Tian Meng menyela, idiot. Kami berubah menjadi manusia sebelum kami melakukannya. Kamu bahkan tidak mengerti itu. Hah. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir ini, Tian Meng berubah kembali menjadi cincin dan aura spiritualnya kembali ke lautan spiritual Yuhao. Yuhao akhirnya tercerahkan sekarang. Dia mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Mereka akhirnya bersama, tidak heran. Permaisuri Es tampak sedikit berbeda, meskipun dia masih dingin. Pada titik ini suara samar dan dingin terdengar. Apa yang sedang kau lakukan? Hah? Yuhao mengangkat kepalanya dan melihat Cicuacan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kau tersenyum padaku dengan senyum aneh di tengah malam? Tidakkah kamu pikir? Yuhao batuk. Itu tidak disengaja. Kamu dapat melanjutkan kultivasimu, kakak Cicuacan. Malam terus berjalan tanpa suara di pagi hari. Semua orang dari sekte Tang mulai sibuk nan Qiuqiu dan Ye Guyi menyamar sebagai saudara perempuan, sementara Cicuacan dan Jing Xian berpura-pura sebagai pasangan. Yuhao, He Chaito dan Susan Si bertindak sendiri. Mereka bertujuh meninggalkan hotel dan pergi mengelilingi kota, memperoleh informasi dan mengumpulkannya. Yuhao memiliki misi paling penting. Dia menggunakan deteksi spiritual untuk mensurvei kota. Seperti yang dia duga, dia tidak menemukan Sandra di kota ini. Apa artinya ini? Itu berarti dia harus mulai mencari mereka di bawah tanah. Letak kota ini jelas di benak Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Bukan hanya pusat kota yang memiliki alat jiwa kelas atas, ada juga alat-alat jiwa kelas atas di 4 sudut kota. Tetapi sejauh ini ia tidak menemukan masroh jahat. Saat ini setidaknya ada 1 atau 2 instruksi jiwa kelas 9 di kota ini. Ketika dia melakukan deteksi tingkat yang lebih dalam, dia bisa memastikan bahwa setidaknya 1 alat jiwa di pusat kota harusnya adalah kelas 9. Alat jiwa kelas 9 harus dioperasikan oleh seorang instruktur jiwa kelas 9 atau Feng Hao Dolo. Karena alat jiwa kelas 9 telah disiapkan, pasti ada seseorang yang bisa mengoperasikannya. Saat Yuhao berjalan, Yuhao memasuki jalan yang ramai. Kedua sisi jalan dipenuhi toko dan terang benderang. Dia dengan cepat mendeteksi apa yang sedang terjadi di bawah tanah. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tidak jauh di depannya ada seorang wanita menghalangi jalan yang membuat Yuhao ingin muntah. Apakah ini dianggap sebagai senjata biologis? Tuan, apakah Anda ingin masuk untuk bersenang-senang? Dia membuat gerakan genit pada Yuhao dan tersenyum padanya, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. Suaranya terdengar agak tajam dan tegang. Dia tidak terdengar seperti pria atau wanita. Yang lebih menakutkan adalah ada bau busuk yang keluar dari mulutnya. Jalan yang semula ramai langsung menjadi kosong dalam wilayah 10 meter. Setidaknya 5 atau 6 orang pingsan dan Yuhao juga mundur beberapa langkah. Ada ekspresi heran di wajahnya. Tuan, masuklah dan bersenang-senanglah. Wanita kami enak dan murah. Tidak, mereka berkualitas tinggi dan murah. Wanita gemuk menunjuk ke sebuah bangunan yang bersinar dengan lampu merah muda saat dia berbicara. Baiklah, pimpin jalan. Yuhao menutupi hidungnya dan perlahan berhenti, tampak sangat terkejut. Oh ya tuan, kamu punya selera yang bagus. Ketika wanita gemuk itu mendengar bahwa Yuhao ingin masuk, dia senang dan menariknya, namun dia menghindarinya. Jangan sentuh aku, teriak Yuhao. Baiklah, baiklah, pak, ikut aku. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan menuju gedung. Saat dia berjalan, dia bahkan sesekali kembali ke Yuhao dan berkata, tuan, Anda memiliki selera yang luar biasa. Anda bisa memanggilku Lingling. Yuhao tidak tahan lagi dan muntah sebelum menunjuk wanita gemuk, atau lebih tepatnya nyonya. Dia memintanya untuk berbalik dan tidak berbicara dengannya. Senjata biologisnya terlalu kuat untuknya. Nyonya itu memutar bibirnya yang tebal dan merah dan berbalik dengan sedih. Setelah itu dia memasuki gedung. Dia berteriak di atas suaranya, para wanita, datang dan terima pelanggan kita. Tiba-tiba sekelompok wanita dengan riasan tebal mulai muncul dari berbagai bagian bangunan. Yuhao berhenti di depan gedung dan tiba-tiba bertanya kepada nyonya itu, kamu disebut Lingling,
Apakah aku benar? Apakah itu sama dengan Ling dengan Feng Ling? Setelah mendengar kata-katanya, dia mulai gemetar. Dia berbalik dan sangat terkejut ketika dia melihat Wu Yuhao. Kamu... Aku akan kembali ke sini untuk bersenang-senang lagi. Setelah selesai berbicara, Yuhao berbalik dan melarikan diri. Dia menggunakan langkah bayangan hantunya dan dengan cepat menghilang ke kerumunan tanpa ada yang memperhatikan. Nyonya itu terkejut ketika dia menyaksikan di mana Yuhao menghilang. Ada pandangan rumit yang tak terlukiskan di matanya. Adapun sisa wanita yang muncul, mereka semua berteriak dan mengejar Yuhao. Mereka marah. Namun Ling Ling hanya berdiri di tempat tanpa bergerak, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Yuhao melarikan diri. Setelah Yuhao melarikan diri, dia mulai melambat. Dia telah mengkonfirmasi apa yang dia perlu konfirmasi, ya. Dia mengenali nyonya itu. Meskipun dia tidak mengenalnya, dia yakin bahwa dia sebenarnya adalah orang saat itu. Ya, itu dia. Orang itu mungkin adalah Feng Ling yang telah dia temui sebelumnya. Feng Ling telah meninggalkan kesan yang mendalam di benak Yuhao karena mulutnya yang bau dan air liurnya yang bahkan bisa menyebabkan asap mengepul ketika mendarat di tanah. Feng Ling harusnya menjadi tuan muda dari Sekte Gerbang Surga. Yuhao bahkan tidak yakin dari kekaisaran mana Sekte Gerbang Surga itu berasal, tetapi seharusnya itu tidak terlalu kuat. Selain itu, tidak mungkin bahwa Sekte Gerbang Surga berasal dari kekaisaran Ryu. Feng Ling mencoba kurang ajar pada Dong Er ketika mereka bertemu Sekte Gerbang Surga di luar kota cahaya. Akhirnya ia diberi pelajaran oleh Cicuo Chen dan melarikan diri dengan sektenya. Yuhao juga ingat bahwa Feng Ling adalah tuan muda sekte tersebut. Tidak peduli seberapa tidak higienisnya dia, dia memiliki setidaknya 4 cincin karena dia bisa bersaing di turnamen. Namun dia sekarang berada di kota berukuran sedang sebagai nyonya. Dia bahkan mengubah jenis kelaminnya. Apa yang sedang terjadi? Jika dia bukan anggota kekaisaran Ryu, dia harusnya menjadi salah satu sandera. Namun dia tidak kehilangan kebebasannya, tetapi jenis kelamin dan identitasnya telah berubah. Situasi ini pasti apa yang terjadi? Sebelumnya Yo telah mencoba mengujinya. Ketika dia memikirkan semua ini, dia tahu bahwa dia benar. Ketika melihat ekspresi di wajah Ling Ling, itu terlalu penting sebagai petunjuk. Jika dia mengikuti petunjuk yang datang dari Ling Ling, dia mungkin bisa mengetahui semua yang dia inginkan. Tentu saja, dia mungkin telah mengejutkan pihak lain dengan kata-katanya. Namun, tidak terlalu menjadi masalah. Bagaimanapun Feng Ling tidak tahu siapa dia. Tidak mudah menemukan seseorang seperti dia di kota matahari terbit. Yu Hao berhenti di sudut terpencil dan cahaya di sekelilingnya mulai berubah. Segera dia menyamarkan dirinya dengan lingkungan sekitarnya dan menghilang. Alat jiwa pengawasan tingkat tinggi di langit bisa mendeteksi target visual, tetapi mereka tidak dilengkapi dengan sinar infrared atau detektor kekuatan jiwa. Teknologi alat jiwa saat ini belum mencapai standar seperti itu. Setelah dia menyamarkan dirinya menggunakan imitasi Yu Hao, tidak buru-buru pergi, dia diam-diam bersembunyi di sudut gelap dan menunggu. Meskipun dia telah pergi, deteksi spiritualnya masih bekerja pada Feng Ling. Feng Ling segera pulih dari keterkejutannya dan kembali ke jalan, di mana ia mulai mencari pelanggan sekali lagi. Yu Hao menggunakan deteksi spiritual untuk mengamati Feng Ling dengan cermat. Segera ia menemukan bahwa undulasi kekuatan jiwa Feng Ling belum menghilang. Ini berarti bahwa dia masih seorang leluhur jiwa. 4 cincin. Setelah dia mendengar seseorang memanggil namanya, ekspresinya terus berubah dan dia tampak agak gelisah dan bahkan heran. Ini adalah petunjuk penting bagi Yu Hao. Inilah sebabnya dia tidak cemas sama sekali dan terus menunggu dengan diam. Feng Ling mengamati bagian luar rumah bordir sebelum dia menyelinap keluar. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke arah tertentu. Yu Hao juga bergerak pada saat yang sama. Dia diam-diam mengekori Feng Ling. Feng Ling melewati jalan-jalan dan gang-gang sebelum berhenti di depan sebuah bangunan runcing. Setelah berjalan selama 15 menit, bangunan ini tampak agak usang dan tidak ada tanda-tanda di atasnya. Pintunya terbuka dan Feng Ling masuk. Yuhao telah mengawasinya dengan sangat cermat dan dengan demikian dia bisa dengan jelas merasakan ketakutan Feng Ling.
ketika dia memasukinya. Dia terus menonton Feng Ling dengan kekuatan spiritualnya. Namun Yu Hao dengan cepat menarik kembali kekuatan spiritualnya segera setelah itu. Itu karena dia terkejut mengetahui ada gelombang kuat kekuatan spiritual yang datang dari bangunan ini. Meski gelombang kekuatan spiritual ini tidak menandakan bahwa kekuatan spiritual pihak lain lebih besar daripada kekuatan Yu Hao, pihak lain mungkin akan mendeteksi kehadirannya. Yu Hao merangkak ke depan menuju pintu yang tidak terkunci dan mengintip ke dalam gedung melalui sedikit celah. Di dalam gelap gulita, bahkan dengan visi Yu Hao dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya dengan jelas. Dia tidak terkejut dengan ini, sebagai gantinya dia tersenyum yang membawa sedikit niat dingin. Pada titik ini dia mendengar teriakan tragis bergema dari dalamnya. Kedengarannya sangat menyedihkan, tetapi tidak keras. Jika bukan karena fakta bahwa dia ada di depan pintu, dia tidak akan mendengar teriakan ini. Pada titik ini ia merasakan bahwa gelombang kekuatan spiritual yang datang dari dalam telah menarik diri. Dia tidak bisa menyerah pada kesempatan seperti ini. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan mulai mensurvei bagian dalam gedung. Ada aula luas di belakang pintu yang sekarang gelap gulita. Udara yang tercemar berasal dari beberapa sumber yang tidak diketahui. Untuk tujuan keamanan Yu Hao mengendalikan deteksi spiritualnya, cerita tragis mulai bergema sebelum suara seseorang terdengar. "Falso rendah, aku akan mencambukmu sampai mati. Aku akan mencambukmu sampai mati." Teruslah berteriak. Berteriaklah lebih keras. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.